Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi 'anil adatil jahiliyah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni minat tawwaabin waj'alni minal mutatahhirin. Palingan tadi isuk-isuk saya hayang memanah, ternyata menang kaos endorse panah. Panah teh singkatan ya. Kenapa? Apanya? Jangan salahkan aku dong. Udah, terus kudu dikek. Ya guys, deket pisan. Ini gimana panitia? Tes. Luhur enak kadangun di luhur. Ya. Enggak skewe lah. Kadang di sini kita harus bersabar ya. Oh dewe ya. Para pendamba jannah panah teh. Ya kieu carana? Kalau berharap surga, ya harus tahu jalan ke surga. Haru biru, hari baru, bini baru, batin baru. Celetot. Ya. Haru biru, hari baru, bingkaian baru. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kalau usaha, dagang, rugi. Omset naik-naik, kontrakan naik, rugi. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Tahun ini sama dengan tahun kemarin. Kata lainnya, Muharram ini sama dengan Muharram kemarin. Itu rugi. Catat. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, semua tahu itu bangkrut. Yang akan kita bingkai hari haru biru. Hari baru, bingkaian baru. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau lihat aura saya malam ini, wajah saya wajah mana nih? Jawa, jawaban dari masa depan kalian. Kan bingkaian baru atuh. Rekia wae hirup teh. Teu bosen jomblo pisabilillah. Teu bosen menyandang status singlelah. Injury time, kuota mau habis. Sok nyatakan, nyatukan. Berani menyatakan, harus berani menyatukan. Tahun kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila kemenangan, pertolongan diberikan, kesempatan masih ditolong untuk hidup, Dr. Oz maut. Kita kenapa masih dihidupkan? Jangan sia-siakan setiap detik yang bergulir, masa yang berjalan, waktu yang melaju untuk kita lalai dalam kehidupan yang semakin akhir, semakin menjauh dari dunia dan kita akan meninggalkan dunia sementara akhirat semakin dekat dan mendekat. Sadar, tidak sadar, paham, tidak paham, faktanya seperti itu. Cuma bedanya fenomena akhirat dengan dunia. Kalau ujian dunia, anak-anak, setengah hari kita sekolah hari ini. Kenapa, Pak? Bapak tumben baik. Baik, tiba lagi baik. Kamu ujian besok, jam 7 ya. Dikasih tahu tanggal dan jamnya. Tapi untuk urusan akhirat, beda. Dikasih tahu jawabannya. Tidak dikasih tahu tanggalnya. Apa jawaban untuk ujian akhirat?
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini kan belum terjadi, min azabil qabri, itu karantina awal. Tapi berapa persen hari ini orang yang berpikir hidup enak, lalu berapa persen orang yang berpikir tentang bingkaian mati enak kesyahidan? Kan jaga wudu, sebab maut mah ngabongohan. Mendadak tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Lalu apa teriakan manusia kelak? Rabbi Al-Munafikun ayat 10, laula akhartani ila ajalin qarib. Sedetik saja ya Allah, negosiasi keras. Kembalikan aku ke dunia. For what? Kenaon? Wa saddaqo wa aku minas solihin kerkikian, supaya kagolongkeun jalma nu saleh. Cek Allah teh kamari ka mana wae gaya. Hirup dipake sare. Teu bosen ti orok sare. Kalau usia Anda sekarang 40, jangan ngerasa 40, 20 setengah pakai sare. Setengah pakai maksiat, setengah pakai ngobrol, pakai nundutan, pakai lelempangan, pakai dahar, pakai ngawaduh, kan nyeri awak mun teu ngawaduh teh urang mah nya. OTW duha padahal keur dahar. Ya. Jadi angkatan teh emam heula mah teu jajan. Sebentar lagi kita dijemput maut, apalagi Bu? Ah balik ah. Enaon di? Wajah saya. Nasib saya. Cek, cek. Cek atuh. Satu satu. Cik, cik. Rek ngajir, rek nyomi, guys. Aduh, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Sabar, sabar. Yang akan jadi sengketa, yang akan jadi konflik. Di akhirat kelak, bukan waktu yang banyak, sedetik yang diramaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Catat Munafiqun ayat 10. Ya Allah, kembalikan sedetik. Hati-hati dengan satu Muharram. Muharram yang ini bukan Muharram yang kemarin. Apa progres kita? Kalau hidup ingin sukses, progres, proses, jangan banyak protes, hirup ke ibadah dan ikut barang dahar. Tawadu terama duit. Tawakal terama bekal. Ya, naon deui? Tawarok, tawarokok, ya, istiqomah, ikatan suami istri takut kalau di rumah, ya, awas lah, perasaan nggak enak, fain atad habun, haru biru, rek dibawa kemana ya tema teh, ngaji teh kudu ngajinis, ulah jibring barho, ngaji ngabring bubar poho, gimana mang, ngaji Ustad Epi, kunaon panon juga mujair, sedih ngajina pret ah. Sare kalau sisa waktu Anda cuma 10 tahun, kalau kasih kuota sisa berupa usia, entah yang entah berapa giga lagi, mun rek benghar benghar dengan 10 tahun, mun sangsara sangsara 10 tahun, tentukan sikapmu sekarang. Bulan Hijri, Hijriah adalah bulan baper, bawa perubahan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak ada niat berubah dan mengalami melakukan perubahan, jangan berharap Allah merubah kita. Karena ada ayat Allah, tidak akan berubah nasib seorang atau satu kaum kalau tidak berubahnya. Bandung juara, Bandung lautan kajian. Ini jadi percontohan nasional. Semua ingin ke Bandung hari ini, lihat anak mudanya kembali ke masjid. Tapi hati-hati, jangan sombong. Tong gede ulu bising tasub helm. Alus mana preman maut di masjid yang ustad maut di tempat prostitusi? Preman maut di masjid. Wow, itu yang preman eta. Nah, dibelaan. Apa tuh mautna? Mau kampli ka strum. Tong sok-sok tahu deh, ngomong can beres geus nyanyahoanan. Bangsa kita hancur karena nyanyahoanan. Nyalus ustaz mau di tempat prostitusi itu ikut dakwah mah, betul tidak? Tak kalem ngaji ustaz Ep itu kalem, jika teh ngambang kalem, balem bawa kalem, jempling jempret tapi aling. Ini masa kejayaan.
Kenapa anak-anak ke masjid? Adalah para petinggi negara ini memanggil saya. Saya itu kenal baru dak Bandung, sekarang di tempat hiburan, jarang di mall, hanya we pak olangan. Ya. Perwan we perwakilan tuh ditanya tuh ku kasepuhan Bandung. Kunaon jang di masjid wae anu mah? Kiamat sudah dekat, Pak, baralik deui. Jawaban yang signifikan saya pikir. Da aing maot mah teu ningali kolot. Bayi ge mati, nu meujehna wafat. Ya. Terus Olga Saputra di puncak karirnya wafat, Dr. Oz maut. Terus orang ngiraha bungkus pakaian untuk kita pulang itu namanya apa? Kapan? Yang kapan sendiri nggak tahu untuk siapa dirinya digunting. Ta Herman, ya, the mochis disebut endorse. Bajuna loba, kompleksina lega, kain stokna loba, tapi sadar tuh manehna geus nyeun boya sorangan canji. Oh tuh, kadang poho. Koleksi mobilnya loba, tapi tidak sadar kerandanya sudah menunggu itu pun bekas orang. Maka haru biru, hari baru, batin baru. Kesian batin ku Allah, ame terasa. Karena sedikit sekali populasi manusia yang membingkai kematian husnul khotimah. Ngeri. Saya sering katakan di ceramah-ceramah saya terinspirasi ku Uje yang terbaru, ku Umar bin Khattab yang sudah berlalu, ku Khalid bin Walid. Ternyata tidak ada manusia yang steril dari dosa. Kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang pendosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa, Allah masih menghargai baik mereka yang bertaubat. Dan hijrah adalah pertaubatan, bukan lifestyle. Bukan tulisan di kaos, lalu kemudian jadi eksploitasi, jadi sebuah trademark baru, bangga dengan hijrah. Hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Aina tadhabun, tos hiba, tos hijrah, tombao, tos hiba, tos hijrah, bade'aong. Mun gitu wae hitaci, akhirnya hidup tanpa cinta. Karena terjelas arah, terjelas tujuan. Faina tadhabun, mau dibawa kemana hijrah kita? Maka step kedua setelah hijrah, istiqomah. Haru biru, hari baru, batin baru. Tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Tongaya musri, luruskan niat. Karena percuma lo bagi niatnya beda. Alhamdulillah jam 10 mesti marasjid, baru dak muriding, ya baru dak ngorak karena rasanya mesti masjid. Jeng leken hayang nanya di saat teh, kena rawan mang di masjid wayake, suganti nges duha, ngiri ngecas cenaan, lumayan. Ngecas yang syariah, karena kebutuhan kita hari ini bertambah, 4 sehat, 5 sempurna, 7 sasan, genep power bank, 8 kuota, kebutuh teh bekiloba. Tapi ada nggak yang butuh ibadah? Daek ibadah, tapi ibadah butuh, lain butuh ibadah. Apa wujudnya Ustaz butuh ibadah? Beda yang ibadah butuh. Daek ibadah, tapi pun ayah kabu? Butuh yang kawin, tahajud, unga penting. Nges kawin ke tahajud deh. Oh manuk itu, maka bicara hijrah, bicara satu Muharram, bicara tahun baru, tahun baru, bicara hijriah. Tidak ada peringatan zaman Rasulullah kikiran. Ada orang mengaji ngapwe, nyasugan we, jadi inspirasi. Memaknai arti, mengurai hikmah, menggapai makna dari satu Muharram yang akan dijalani, yang entah besok masih ada, kita besok masih ada enggak? Fataja wadu fa'ina khairi jadi taqwa. Berbekalah. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Nah orang itaqwa, maca Quran. Karena kita orang bertakwa mah dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Kalau bicara biru, batin baru, makanan hati itu apa? Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, surat Muhammad 24. Kenapa engkau tidak ada waktu untuk mentadaburi Al-Qur'an? Tadi enak tuh bacaan Qur'annya kor itu. Am ala qulubihim aqfaluha? Kenapa Quran surat ada di hati kita? Atuda bala hatena. Ya mobil, ya motor, ya cicilan, ya ima, ya dispenser, ya magic jar. Ayo bala. Padahal Quran mah hati mah tempat duduk Allah. Ya resah, gelisah, gundah, gulana. Naon deui tah? Risau, galau.
ayat 60 penyakit hati, sehingga Quran tidak layak dan dipantaskan untuk menduduki dan diam di dalam hati kita. Itu bahayanya. Sehingga summa qasat qulubukum, hatinya menjadi keras. Diberi tahajud sajud ge alhamdulillah, karena Al-Anfal ayat 2 menyatakan tanda seorang beriman benar keimanannya itu innalladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum tuliyat alaihim zadatuhum imanan almu'minunal haqq. Tanda seorang imannya benar itu kalau dibacakan Al-Qur'an ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Dites ke barudak, "Jumaah, tahajud qiyam. Saya suka qiyam per 4 rakaat, 3, 4 rakaat istirahatan dulu lalu terangkan surat yang akan dibaca di dalam salat biar nyecep maknana supaya salatna teu jiga nu mabok, kumaha salat nu mabok teu ngerti naon dibaca." Kan treatmentnya, sok sebelum saya tahajud, kutum dulu untuk surat yang akan saya baca. Ya, gen urek dibaca teh mah. Ameh meresap lain kana kerah kana hate. Diberes sajud teh alhamdulillah ya perubahan. Diberes sajud gadareg deg kabeh. Ari instruk-instrukan kabeh ditanya nge salat teh kunaon mah ngadegdeg jeung instruk-instrukan cangkeul. Nyakeun we da proses atuh. Tapi besoknya bereaksi, terbentuk aroma biologis. Ustaz, deyuk, kiam, enakkan ya puting, bisa ceri, bisa meneteskan air mata, nyanyalah dan dipesek. Maka hari baru, batin bisa diperbaharui, tajdidul iman, kata Amr bin As, ingin bahagia dunia akhirat. Satu, tajdidul iman, sering-sering mengucap syahadat, artinya sering-sering berwudu, karena di dalam wudu, bacaan setelah wudu itu syahadat, tasyahud. Sering-sering memenuhi panggilan adzan, menjawab adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Sering-sering sholat sunnah, karena ada tahiyat, di tahiyat ada syahadat. Satu itu. Yang kedua, kata Amr bin As, beliau dapat ilmu dari Rasul, untuk bahagia dunia akhirat itu, satu, baca syahadat, sering-sering. Dua, sering-sering istirja. Semua dari Allah, semua digenggam oleh Allah, jutaan triliun sel kita dikendalikan oleh Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Musibah terbagi dua. Musibah, kesusahan, rata-rata orang sukses kalau dikasih susah. Kesusahan deket, yang Allah gen jika kernyari huntu. Ayak koropok, kak supar nanginang, jedut, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kulhu Allahu Ahad. Berewe, ponstan, dak karokean, wedei. Asli, ne? Rumah saboga sukute, muntita. Tita hijau, bener gak? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Terus kudu dikitukan wae supaya ingat. Saya ingat tuh, lagi bangun masjid dulu. Di pesantren saya. Saya naik ke lantai 3, dicor. Aya duit. Saya kan stres di mananya. Duit loba apa ngabutuh? Lung, duit 50 ribu. Eta nuker ngaraduk, da sugan melong. Eta duit lagar, kaluhur saya nunggal lagar karena capit, kusuku, cerdas teh. Asupkan ngana saku. Aduk teh. Cobaan deh, ku cepet. Sugan asa hujan duit teh. Tiba-tiba duit saya habis. Ku aduk garing helmna, letak ke karatannya. Apa pelajarannya? Kadang manusia lupa kalau Allah yang memberi rezeki, tapi melupakan si pemberinya. Faham? Udkuruni adkurkum. Sabera juta jelema nu beunghar tinu cai, tapi poho kanu nyeun cai. Sabera juta jelema nu beunghar tina perusahaan endog, tapi poho kanu nyiptakeun endog. Resepna ngarar endog. Ini yang sebut kufur nikmat. Maka syarat indah hidup itu la in syakartum. Tuh apa? Disebut sukses hidup teh lamun bersyukur sehingga ditambahkan, bukan bendanya, nikmatnya. Lamun bendana jadi masalah di rumah tangga. La in syakartum la ajidannakum. Tanda rumah tangga ini bersyukur, Allah tambahkan, berarti nu hiji kene pamajikanana teu bersyukur. Karena kenambahan nama, nah, hati-hati kufur. Masih kita nggak bahas itu lah, daripada hiji pas hawaya mending opat akur. Lain benda na, nikmat na, tukmaninah na, sakinah na, mawadah na, warahmah na. Dan sebut menghar mata kudu loba, bro di juru bro di panto, ngalayah di imah babah. Kun konian, takun agnan nas. Cukup ke nuaya, dan nuaya ge cukup. Cek nabi. Takun agnan nas.
Kun qani'an, cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Kau dengan apa yang ada merasa cukup, lalu kau akan menjadi kaya hati dengannya. Ah, alhamdulillah orang membuka imah, batur mani kolong jembatan. Alhamdulillah orang mengaji kena karpet empuk di Masjid Al Amanah, batur mani Rohingya. Budak letik, kita ningali indungna diperkosa bergiliran. Ngarana Ahmad, nepi ka ngacungkel pingsan teu kuat. Naon tanaga nyedek awak midek sampai geus ningali indungna diperkosa bergiliran ku si Dugu teh tah. Terus bapana dipencit di dinya sok mun urang harita ningali fenomena kitu naon? Ngahuleng. Tapi eta budak jadi hafid Quran dan ingin kembali ke Rohingya untuk menegakkan kalimatullah. Jadi iman kita di mana? Maka bicara syukur mah unzuru ila man huwa asfala minkum. Hari baru, batin baru, kudu treatment ningali sahanapeun maneh supaya timbul rasa syukur qalban syakiran. Kalau bicara batin kan bicara hati. Ada enggak hati yang bersyukur? Cara bersyukurnya kan begini. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau kemenangan masih Allah beri, pertolongan masih Allah tebar kepada kita yang berada di sini. Ini masjid keren namanya. Saya pernah syuting di sini sama Yuki dulu. Ramadan. Itu masjid itu kenangan ke saya, ya Allah. Satu ketika undang lagi saya ke Amanah. Dan sifat Rasul itu salah satunya Amanah. Hiji, sifat Rasul teh sidik, dua Amanah, tilu tablig. Ya, modalna fatonah, cerdas. Bakal cerdas anu arasuk ka dieu lamun aya kajian ilmu. Bukti syukur teh mencari ilmu. Sah we nu ngomongna mah. Maka ujian dibagi dua, ujian Rohingya mah kitu, ujian urang mah seneng sok naon eueuh di Indonesia. Cuman sanggup enggak lulus dengan ujian kesenangan? Saya lagi diuji, barusan saya pingsan setengah jam kecapean di rumah Kang Ivan. Pan ngelola ngagoler pan capek. Ini gimana menjelaskan Rasul dulu ke umat tentang tauhid dan agama ini? Ya, sampai namanya sampai ke Bandung, ke Jalan Mutiara, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rindu Rasul ya teh, assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana dia beliau bersabar dalam menyampaikan pemahaman. Kadang umat enggak paham. Luruskan niat ya, karena hijrah kaitan erat dengan niat. Hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Innamal a'malu bin niat. Segala amal tergantung niat. Lanjutkan, eta hadis teu sakitu, panjang mah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajaru ilaih. Amal itu tergantung niat. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkan dunia yang dia kejar di hijrahnya. Wah, resep ya bisnis ya. Keur usum, keur keren, keur rame hijrah yuk. Nyariin kaos hijrah. Teu naon, ngan? Nanaonan tuh mere royalti mah tuh. Awim ro'atin yang kihuha. Atau karena perempuan yang dikejarnya. Hijrahnya cariti, cari ukti. Ratu ada ratu? Ratu mana? Si ratu mah. Si cewek setia ya. Sok sana angka ratu. Ratu udah dapet belum? Tuh, udah ratu mah niatnya karena Allah. Ya. Tapi peminat kamu trending topik di saya. Trending topik, gila ratu-ratu emang orang bapana. Ya, sok ratu silakan tentukan pilihanmu sekarang. Take me out Indonesia. Lamun hijrahna karena perempuan yang dikejarnya, dia akan dapat perempuan. Tapi setelah dapat perempuan itu teu ngaji deui loba anu kitu. Wah, hijratuhu mahajaru ilaih. Maka hijrah itu tergantung yang dihijrahinya. Tak urang ngaji kieu teh keur naon ya teh? Mun ngajina ukur ngaji brut mah kajeun ngeusan we. Nah, ustaz ngaji brut teh ngobrol, popotoan, caption, gagayaan. Mangga, lelah itu karena tidak lillah. Kan nyeri awaknya kuota teh, keramerameana kuota beak. Jadi amak-amakan keur ngaji teh, tetring lah. Nih teu fokus ka ustadna. Sugan teh motoan ustad, hanas urang pasang stand gitunya. Efek teh manehna motoan sorangna. Buktina naon ngegel eta. Kunaon sih mun dipoto teh ngegel eta? Dagang eta online OLX. Terus sok dengdek. Memang perempuan butuh sandaran. Ini habit baru ini, nyeri awak mun teu dipoto teh.
Ya, tanduk itu nunggu disebut ngaji beru teh. Aya deui ngaji jerik, buru siarame tablik akbar masuk aya we hidangan teh. dasar cowok hidangan. Pemuda hidangan. Ya. Nah eta mah ngaji jerik, nu tadi ngaji beru nu ngaji jerik. Aya deui nu ngaji har. Ah, daripada diimahkeung jomlo lila teh ngobatur ah mending ngaji. Da niatna ge geus lain ieu miceunkeung atuh gek diuk teh bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya. Tapi nu hese mah ngajiniskeun, ngajirimkeun, mengaplikasikan, mengaktualisasikan, mereplikasikan dina kahirupan sami'na wa atana gufrana ka rabbana walikal masir. Modalnya kemenangan, pertolongan. Ida ja'a nasrullahi wal fath, merdeka 72 tahun. Bulan Hijriah, kembali Allah hadirkan. Rek itu wae hirup teh pertanyaanna. Paina tadhabun, rek kamarana tong kadinya wae. Ya. Sudah apa yang kita miliki? Yakin bakal berumur panjang? Besoknya ada. Yakin enggak besok kita masih ada? Sudah punya amal apa kalau nanti subuh dijemput bisa jadi isya barusan isya terakhir kita. Asuransi mana yang menggaransi? Tong ngerasa jag-jag, gagah, sehat, kuat, ganteng, ngorak keneh, gelis, pernak-pernik, loba aksesoris, tah banget nu diemple-emple ku blush on, ku foundation, ku eyeshadow, di facial isukan mah jatah bilatung aslina tah. Cobaan maut isukan mah urang salah keureut ceuk. Nya tong kabeh lah perwakilan lah. JR sok lah diresik. Bising pajarkeun Ustaz Epi tahoyul. Siapa pernah nyeri hate baheula nya keur can nikah? Da geus mulai konsisten kieu sok ngisi-ngisi kultum kelas-kelas pengajian kecil lah. Hiji mangsa diondang khutbah nikah. Tak saya saat itu mengambil keputusan cepat nikah karena nyeri hate. Ku kokolot didinya nya. Khutbah nikah, geus kawin can. Kurang abdolnya khutbah nikah kunu can nikah mah. Kurang dijawab bari ngaleos. Berarti pak khutbah kubur ge kudu kunu geus maot. Lebih kayeuna baeutna teh. Karena si bapak ya tanang geus maot, baeut. Kalem ya tumang kamana. Waktu ceramah haji juga susah cenah, tapi jadi berkah. Akhirnya saya ada yang menghajikan. Ada yang mengumrohkan. Ulah nyeri hatean hirup mah. Komo nyeri hatekeun, Mbak? Batur. Kalau besok wafat, Izrail tiba, ya, kadaluarsa datang, masa expire kullu man 'alaiha fan, kullu ajalin musamma, kullu nafsin da'iqatul maut berpihak. Pertanyaannya, sudah punya bekal apa? Ini pertanyaan bukan main-main ini. Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha ayatu sian ku Allah mun isukan maot geus jadi bekal tan takwa ka Allah mah bisa disebut takwa mun teu maca Quran karena petunjuk bagi orang bertakwa adalah Quran nyaho akhirat kieu-kieu ge teh tina Quran da bicara gaib tanpa wahyu itu khayyul nyaho ti mana eta jin nya segala sesuatu teh ka jin we nuduh teu cenah kasurupan ka asupan jin. Cek jin teh ka aing kabeh. Nyaho ti mana eta jin? Teh anu jadi masalah teh. Ai Rasul mah dibere wahyu eta teh jin. Ai urang nyaho ti mana eta jin? Eta saeutik mun teu ngaji mah moal kapangih nu kitu teh. Sampai saya berani mengatakan bahwa kuburan bukan alam kubur. Mun kuburan alam kubur ngeunah pisan nu maot dicapluk lauk, diopi paus, moal pertanyaan kubur atuh. Digabruk mau cok, kan tadi kubur, di dahar maung. Pertanyaan beteng maung berartinya. Saya kudu ngaji teh. Ame logika tidak mentah. Karena harus dibandingi keimanan. Alam kubur itu bukan kuburan. Ning Ustaz eta cenah ngaliwat ka kuburan, kudu aya salam. Eta mah ibadah we nuturkeun Rasul, tong seseleket. Jeung salam nu eta mah teu perlu jawabannya. Kan hari baru, batin baru. Lamun berpikir yang baru berarti harus sesuatu nu brand new, baru-baru. Ceramah nu eta wae mah bosan. Saya diajak wisata, nolos saeutik ka alam kubur. Lamun urang isuk maot teh, di mana urang teh? Kajawab teu.
apal cek Nabi mah mane nu nganturkeun sabura urang nu ngamandian saha wae, maka ada etika di dalam memandikan jenazah tong saomong-omongna, karena yang dicabut dari orang mati itu tiga, dicabut gerak, suara, akal. Nu diantepna saperhatikeun ceuli, paningali, pangrasa, maka tong sangeunahna ka jenazah teh dipurut, teu kudu dipeureut, saya mah tangtungkeun saeutik ngaburusut karena sarap-sarap sudah pada tidak berfungsi, ngaburusut sorangan tepuk-tepuk kuy mah dikodok nyerieun eta sok ayeuna keur ayeuna dikodok aduh tong awewe wae nu disesar teh aduh disesar sederhana analogina mah hayang nyawa panasna neraka 99.9% dibanding seuneuna dunia juz an min sabni idna juz'in narukum teu percaya mah nongeng we ka di las bujur ku urang aslina berarti alam kubur teh aya sok ngimpi kitu cuman pernah enggak kepikiran bahwa urang teh sakedeung deui teh keur ngadeukeutan ka dinya kata Imam Al-Ghazali dunia semakin jauh dan menjauh akhirat semakin dekat dan mendekat. Injury time bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor durut. Pertanyaannya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah benar mengaku beriman, ittaqullah, ayo rasa takut ke Allah, wa tandur yang jadi bekalan kamu, nafsum ma qaddamat li god, untuk hari esokmu, maka hari baru, tahun baru, bikin rencana baru. Apa rencananya? Bikin hidup, lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Jangan kau pikir orang yang mati, jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Nu bahaya mah urang. Hirupna teu puguh. Hayatna teu jelas. Arahna teuing rekamararana atuh gaya. Matak ada pertanyaan, fa aina tadhabun rekamararana ieu teh pasea wae. Alhamdulillah, terima kasih komunitas motor yang istiqomah. Ada Mon Reker Syariah. Ada Kang Ica, XTC, berhijrah, ada Kang Kiki, Briges, berdikir, ada Mas Bet di sini ya. Sok, ngahiji mau apa hili, papisah mau jadi dua, saya gak suka seragam, tapi saya suka keseragaman. Apa bentuk seragamnya? Menurut saya itu dipoto nunjuk, lain itah ngorong, mang teteh. Kul huwallahu ahad. Hari baru, batin baru, isi hari dengan tauhid kepada Allah. Supaya naon? Kullu ummatin dakhalal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sederhana kan? Edek moal. Itu aja masalahnya mah. Mun edek hayu ngilu, mun watong dipaksa, maka dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dari syukur henteu kajen. Ti dituna sakitu, wantun ngaleut teu wantun ulah geuleuh. Teu ngabatikeun urang mah. Ya, salat. Kan gitu. Ya. Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Riweuh masjid ulah kubatur. Nyeri hate mun masjid rek salat dikunci, teu masjid museum. Dibukana Jumat hungkul. Ai udunana paheula-heula ti abi mimbarna, ti abi speakerna. Al amanah, komong ngaranna al amanah. Ini kan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila akhirah. Mun ieu ti masyarakat nu Allah balikeun ka masyarakatna Allah. Keluarga Allah ngan dua, pemakmur masjid jeung nu ngamakmurkeun masjid. Pembaca Quran jeung nu ngapalkeun Quran. Ngan setipis kulit ari ieu teh ngamakmurkeun masjid, makmur di masjid. Loba barudak ayeuna itikaf, Mang rajin alhamdulillah itikaf. Heuh, kosan mahal cenah. Berarti ah perasaan enggak enak, homeless berarti nya. Tenanaon kan? Luruskan niat. Makmur di masjid, ngamakmurkeun masjid. Beda eta teh. Tipis kulit ari, tegang tenang pemicu tegang tenang pemacu pemicu naon deui kendala kendali naon deui tah frustasi prestasi beda-beda sahurup lah ngadoa ngadosa nya surga neraka beda deui nya. Ada lagi sahurup, entah kudu ngaji tu kerana bedakan. Non bedana rezeki jeng gaji, rezeki mati Allah, gaji mati dunungan. Non bedana rezeki jeng gaji, liur rezeki maku R, gaji maku G atau menirimu.
Anu bedana rezeki jeung gaji, rezeki mati Allah tak terbatas, gaji mah terbatas ti dunungan. Anu bedana rezeki jeung gaji, gaji mah aya struk jeung slipna, matak menjelma loba ngadar gaji, sok slip jeung struk. Komo gaji buta mah, rezeki mah min haitsu la yahtasib. Ah, halalan thayyiban. Meunah ngaji mah kapangi, maka hari baru isi dengan ilmu. Maka fasabbih idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas piral jiga kieu. Tapi umat saya pesan, saya lagi kena fitnah gede. Allah mah ini a'udzubika min mudharatil fitnah. Tadi saya jalan dari utara ke sini, ngadoa ya Allah ulah jadi fitnah. Apa fitnahnya Ustaz? Sekali-kali saya pakai topi ya nama tadi yang Oded, yang Mang Oded di Al-Kausar pakai topi. Di Garut pakai duduk kuy. Malam di Garam berani kopo pakai duduk kuy. Ulah pengkultusan. Ayeuna aya sekte anyar di Bandung jumlahna teu saeutik padepokan kuplukiyah. Ngeunah tukang kupluk teu mere royalti. Kuplukna payu terus jadi trend make anya teu nanaon. Kuplukiyah. Diselidik-selidik ku polisi, eta mah cenah yeuna madhabna FPI-nya. Nah, yang terkenal mah gampang atuh al-amanah nyeun majelis. Sok saha rek jadi nabina aja Herman. Ya Hermania. Salatna we bedakeun ame tereh terkenalna misalnya takbiratul ihramna make rada gaya jumba. Allah. Pasti kabeh TV kadari. Era mah. Di ka mana ieu teh follower loba pengajian rame teh dibawa ka mana ieu? Bukan segalanya. Surat Al-An'am 116, wa in tuti aktsara man fil ar yadhillu an sabilih. Barang siapa mengikuti kebanyakan orang, dia akan dibelokkan dari jalan Allah. Kesananya dibohongi, selebihnya prasangka, jangan kejebak. Kalau sukses dengan banyak, Nabi Nuh teu sukses dakwah, hati-hati. Kewajiban kita menyampaikan ya masa etiknya atau dibanding di stadion bener? Ini tong pepedengkreng tingali barat aing mah loba ieu marmot ge loba. Aing mah mending hiji maung daripada loba marmot. Kan marmot ngomong jeung maung. Tingali cenah ceuk marmot teh sombong. Abi mah sakali anakan 8 10 mohon meningan. Maung teh kalem ya maung. Aing maneh ah abi mah mun anakan teras seueur hiji we tapi catet nyamot hiji ge mau upami maung lapar di opi kabeh. Muhammad Rasulullah tidak pernah terjebak dengan jumlah. Santri pertamana saha Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Tapi nu apat eta menembus batas. Ayeuna urang loba jamaah, lain nyarek loba jamaah, alus mun safrekuensi mah, tapi fitnah ge loba. Punten ya, saya curhat sedikit boleh. Saya lagi kena fitnah. Kemarin 3 hari jadi masalah. Padahal sakit. Mau dikorankan. Ustaz Epi tidak hadir. Sampai ada kata-kata, saya ngusang Ustaz Epi sebetulnya bukan suka Ustaz Epi-nya, dia lagi viral aja. Ternyata ngajinya pakai tiket. Edan tuh, palingan ku Allah tadi tak datang. Mesti explore ya. Tidak on pack. Wani nanggung jawab mah. Parebut ayeuna jadwal. Terus, pack dibawa ke mana? Sementara Ustaz yang lain, hati-hati, ilmu mah lain tinanda luang tipe pada orang. Maka Rasul menyatakan tidak ada guru, tidak ada murid, semua sahabat. Pernah Rasul ngadengek ke sahabatnya ngomong ke, heh muridku, cek sahabatnya teh, guru juga belum kumpul. Kakak ke satu, kakak kedua. Ini khawatir ini. Bahaya, rugi jadi ustadz ya, rugina sekali salah, ditaringalkan. Mundukun sekali benar didatangan yang jadi dukun cekurang. Mulain karena Allah capeknya luar biasa. Ya saya jelaskan sampai verifikasi ya. Jadwal udah penuh. Udah ikuti kajian yang sudah naik tanggalnya udah. Ya emang main Robocop. Sampai istri saya jarang disentuh. Untung teh jiga artis nyanyi. Ya, anu jarang disentuh teh. Ya, lai teh aning. Karunya kan si teh aning, uyuhan hamil ge atuh. Kumaha Ustaz eta di share itu atuh. By Bluetooth nya. Itu mah cerdas-cerdas urang we.
Hari baru, batin baru. Hari baru, bingkaian baru. Fain atadhabun, balik deh. Rek dibawa ke mana? Nges boga bekal naon. Yakin bakal berumur panjang. Kemenangan, pertolongan masih diberi Allah. Isi, fasabih, sucikan diri. Jaga wudu mang. Bising maut isuk. Perbanyak sujud mang. Ameh maut ke sujud. Edan ken ruku mang. Sugane maut ke ruku. Maut ke ngusep. Ditarik ku gurame. Nyalahkan gurame. Gurame mah teu nyaona naon. Ah Izrail we nyuntrungkeun. Ai sia ngusep wae. Eh punten kan usok ngusepnya urangnya osok. Anu maot keur catur. Baturna ngahakan sieta dihakan ajal ngeri. Keluarga wirang maotna keur catur, kamari aya nu maot keur balap karung. Langsung di karungan. Dengeunah berita na koran ge. Ngerinya, hati-hati. Innamal a'malu bil khawatim. Hari baru, batin baru, haru biru. Jangan haru nanti di akhirat gara-gara loba hura-hura. Disebabkan terjebak huru-hara. Hati-hati, ya. Nah, ieu keren banget kegiatan. Mengisi detik dengan hal-hal yang berarti, saat dengan hal-hal yang bermanfaat, waktu dengan tawadu. Bersyukur, tafakur, berpikir, tadabur, membaca, tadakur, merenung, tasyakur, bersikap proporsional. Ini bekalannya. Fasabih, sering-sering mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, biar lahir batin dibersihkan. Tapi ulama kayah, sehingga subhanallah nasahri ini, subhanallah ya. Itu bid'ah itu. Ayayahan, alhamdulillah ya. Mulah. Subhanallah, alhamdulillah. Kata Amr bin As juga satu syahadat tadi, dua sering-sering mengucapkan istirja karena ujian dibagi dua. Hati-hati, senang pun ujian. Fir'aun diujian aku senang. Senang kena lebih ting tah cai laut uyup mangga mamam. Maotna kan wareg teu nginum cai laut disangka pop ice. Ya. Fine antan dahagun. Lalu kata Amr bin As supaya hidup bahagia dunia dan akhirat setelah syahadat istirja, lalu ucapkan sering-sering hamdalah fasabih bihamdi senada dengan pernyataan An-Nasr. Segala kenyataan milik Allah. Ya Allah, terima kasih diberi hidayah sehingga kami bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk lebih mengabdi, berbakti, membingkai investasi yang berarti untuk dibanggakan di Mahkamah Konstitusi nanti. Ya Allah, ringankan hisab kami. Deposito lain despacito. Orang tua rajin ibadah Allah suka, tapi Allah lebih suka anak muda yang rajin ibadah. Aslina merinding. Ya, tapi hati-hati ujiannya sombong. Aing. Harunya si itu mah can ngaji urang mah alhamdulillahnya dapat hidayah teh jika si itu tuh ngetiungannya eksol tuh. Di masjid wae nyen dosa. Fala tujaku anfusahum. Maka setelah syahadat istirja alhamdulillah banyak mengucapkan astagfirullah. Rasul mah tobatnya teh setelah salat. Sanu meragukan salat Rasul. Paling khusyuk di dalam salat, tapi mengenai salat Rasul mengucapkan apa? Istighfar, tidak sombong dengan ibadahnya. Sementara fungsi istighfar kita hari ini untuk apa? Kergas naik, astagfirullah. Grab eueuh, astagfirullah. Lain keunu kitu, budak baong, astagfirullah. Sia teh nurut ka bapa sia. Allahu akbar. Ya. Syahadat, naon deui tadi teh? Alhamdulillah. Istighfar, istirja, dan awali segala persoalan itu seperti haru biru, hari baru, batin baru. Awali, pokok, coklat mah, asal bisa bismillah, itu penting banget. Kullu amrin zibalu la yubda bi bismillah fahuwa akta, kullu amrin zibalu la yubda bi bismillah fahuwa abdan. Dengan menyebut nama Allah, kuatkan tekadmu, akad itu sama dengan niat dan tekad. Lamun aya niat dan tekad di akad-akad, rumusnya dirubah nekad. Cinta tanpa pengorbanan, kebohongan. Pengorbanan tanpa cinta, kebrutalan. Tentukan sikapmu sekarang. Hari baru, batin baru. Udah mau tenang, batin terbuka pemajikan. Cuman pilihannya tiga. Nah, Allah Ustaz, rek melayakan diri dan memantaskan diri, hiji.
rek menahan perasaan, dua, rek didoakeun. Itu kan jawabannya dalam batin kita. Batin baru, isi batin, kosongkan jiwa, lalu ganti dengan ingat kepada Allah. Bahagia itu di satu titik. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Nanti Allah yang pantaskan jodohmu siapa. Allah yang kehendaki siapa yang layak menemani dalam kehidupanmu. Karena ada yang sudah menikah, tapi kembali bercerai. Cina jodohnya tulang rusuk. Nah, etang gesan, berarti tulang rusuk rentalan. Nya. Tulang rusuk buatan Cina, tidak bertahan lama berarti. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi manusia tidak pernah bisa menentukan cintanya untuk siapa. Benar tak? Ya mah kasusnya ya di bapak-bapak. Hayang deui teu, Pak. Tong melong ngelaka luhur, kalem. Berarti istiqomah, ikatan suami istri takut kalau di rumah. Ya. Tentukan sikapmu sekarang. Hari baru, batin baru, fa'in atadabun, rek dibawa ke mana. Tah modalna kemenangan dan pertolongan berupa waktu yang masih berlaku, masa yang masih berupa kuota kesempatan sisa usia yang setiap helanya mengurangi jatah giga usia kuota kita yang tah berapa bait lagi. Ya. Fasabbi bi'amri rabbika wastaghfir. Perbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba. Mereka itu orang yang kembali. Ke mana? Ka Allah tabayyatubu taubatan ar-raja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatah. Sambut Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ternyata mensucikan diri tidak harus Idul Fitri. Sucikan diri ketika detik masih diberi, saat masih diberikan, sok manfaatkan. Idzani bu khamsan qabla khamsin. Ini teh nu baru teh naon ya teh. Da tahu nama kitu-kitu kene ngan waktu memproklamasikan diri dalam satu riwayat. Ini khalqun jadid, aku newcomer, aku pendatang baru yang diteriakkan di surat Mudafikun ayat 10 tadi, yang jadi sengketa di akhirat kelak di hadapan yang maha kuasa, bukan harta yang berlimpah dulu yang dikumpul-kumpul, jama'a mala wa addadah, alhaqumut takatsur, dibangga-banggakan, dibanyak-banyakin, ternyata pas pulang dia mobilnya hanya di parkiran TPU. Istrinya yang cantik berubah status saat itu juga jadi janda, anaknya jadi yatim, apa yang dibawa? Teman sejati hanyalah amal. Benar gak? Bersyukur, diberikan amal. Waktu untuk beramal, kuatannya manfaat. Nanti lemot. Senyum, mawat nangge. Alhamdulillah. Karena ketegangan yang paling menegangkan, yang tidak pernah dirasakan, sehebat apapun fenomena bungee jumping, naik roller coaster, belum apa-apa ketika masuk ke alam kubur, kaget karena melihat sosok yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Sok cobaan. Aslina, uji nyali weh ya nama. Jungberung saya rumah deket TPU, tempat pemakaman umum. Sudah barolong, perkotak, cobaan atau wisata ke alam kubur. Malam Jumaah, tajiga ayeuna, ngesulat isya, nongkrong, mau kopi, sukro kadinya, ngajeleng. Tutupan tongkutaneuh ku triplek, mistis. Saya pernah nyobain, luncat saya ge. Ah, teu paruguh weh. Tapi ngai di baturan ahwat banyak. Maka perlu beramal baik itu, karena yang menemani itu amal. Dikabarkan dalam sebuah hadis, nanti bagi yang amalnya baik ditemani bidadari-bidadari kubur. Kebayang di tempat poek duaan, kan orang ngesok mau poek, ai nikmat mah. Nya, ieu geus poek di baturan ku wadah runtah. Bangke hungkul. Puntanya, kunaon nu gelo teh dihitung amal. Jadi mun dihitung amal sok garelo. Ya cek Nabi rufi al-qalam an salasa. Dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok. Satu, orang tidur sehingga ia bangun, mun amalna dicatat sok sing sare, sleepkeun moal alright. Ame teu marotah teuing. Saya pernah dibere PR ngajar 200 kurang lah ya. Tapi itu cenah cek si mama teh barudak marotah we. Cing ku Epi mah biasana sok takluknya nya da boga ilmu na tuh. Anak-anak, tatap mata ojan. Marelong kabe. Coba tolong, Pak Epi dibagi kunci gaib satu-satu. Sangap, sangap ku barudak teh.
Kunci mulutnya, kunci. Sok udah dikunci jangan ngomong ya, sok kunci. Kalau mau ngomong minta izin dulu, sakuan itu kan teknik ke barudak. Sekarang pelajarannya adalah berwudu, ngantri cina wudu. Bismillah dulu dalam hati. Setelah wudu, duduk. Masuk ke alam tidur, lebih dalam, lebih dalam, rup sarare, nulubah itu teh. Tekniknya hiji-hiji ke ikan. Jam, ikro hiji. Salembar, sarede, ikro dua. Beres, dua jam. Ku ilmu mana naon ge? Allah mayasir wa tu asir. Katanya, orang tidur itu gak dicatat amalnya. Lalu orang gila. Rek gagegeloan yang jadi ustad dekat aja kan, aja tuh di pajagalan ceramah weh, kena tangkal ge. Kena ada nu gelo, tapi ngomongnya bener. Dengekeun ku urang eh direkam. Bener kata-katana teh, tapi teh jadi amal hale da gelo dasarna. Sanajan salat 100 rakaat ge kan aya jelema yang jadi ustad dekat aja kan. Pegat sikring, jadi ngocapruk gitu. Tapi sagelo-gelona nu gelo nya mun mentas mah anger culak cileung sikeh. Mun hayang dahar menta, berarti jelema eueuh anu pure original gelo. Hujan ngiuhan. Cing teh mah gelo teh nya. Mentak dibere bonus da. Nabi mah sopan, kanu gelo teh nyebut nu gelo musabun, orang yang sedang kena musibah dan tidak dicatat amalnya itu bonus. Sanajan panjang umurna, dicatat amal nanti terakhir kunaon sih eta jadi gelong dirinya eureun nanti nu katilu nu pingsan nepi ka cageur. Ketika saya belajar tentang nu gelo cikadut aya rambutna rasta da saha nu rek nyukuran nya aneuh hungkul tapi nu gelo mah sehat weh taraya nu gelo sugan sup angin gitu nya. Make gelang tinu karet malah lenung leungeunna teh. Terus karung di jeroana teh. Teu nu gelo ge jelema ah. Sok aya duit leuwih mah meuli Padang. Nu ngeunah rendang. Wah jingjing. Terus diajak ngomong ke disangka ku nu teu apaleun tu nu gelo jeung nu gelo. Nya. Simpen we ku saya teh sangu teh, bukakeun karetna. Melong tah ngangkat leungeun kieu. Sakapeung aya nu gelo teh meneteskan air mata. Mungkin ada sadarnya. Bere terus dikieukeun ku urang teh. Mun teu dibere dahar eta urang hayang muka karung teu bisa diceceklan we. Ternyata pas dibere dahar mah jongnyong tarik ku urang karung hayang nyaho jerona. Dibongkar teh aya cangcut. Silet potong, pangurut kumis, pion peupeus, sisir roges, wah sagala aya. Terus bangkong deple nu kageleng. Asup-asupkeun. Eta teh ka mamana ti jumbrung ka cicaheum ti cicaheum ka jumbrung dibawa geus puguh nu teu parugu mah cenah teh mun maot amal jiga nu gelo sagala dipegawe sagala dikarongan kabayang teu nu maturan di kuburanana teu jelas di jieun bebegi gitu. Ta amal ngaji innalladzina yatsluna kitabullah orang yang selalu membaca kitab Allah itu penurung kubur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran jadi batre tah nu sok maca Qur'an mah. Tadi enak banget bacaan Qur'annya. Yang kedua, wa aqomus sholah. Sholatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Hari baru, batin baru, ingin batinnya baru, cintai masjid. Karena di antara 7 kelompok orang yang akan dicintai dan mendapatkan perlindungan Allah, tatkala tidak ada perlindungan dari yang lain, di antara 7 kelompok orang, di mahsyar nanti, salah satunya adalah, rajulun qalbuhu mu'allakun anil masajid. Pemuda yang hatinya terkait ke masjid, bersyukur. Tapi karena Allah, karena ada yang memakmurkan, jeung aya nu hayang makmur. Eta aya di antara 7 kelompok orang yang tidak ada perlindungan kepada kelompok ketujuh ini, salah satunya yang hati pemuda terkait ke masjid, rumah keduanya masjid. Ya, dilindungi oleh Allah. Maka dikampanyekeun, "Hey, the real man go to masjid." Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, sholatlah sebelum disolatkan, sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam, berwudulah sebelum diwudukan. Lelaki sejati adalah yang pergi ke masjid. Ibu-ibu, kalau ibu dapat anak laki-laki, suami yang masih sholatnya di rumah padahal rumahnya dekat ke masjid, ibu tolong ke Pasar Baru besok pangmelikeun mukena pingki, berarti eta lalaki soleha.
cowok muslimah berarti pemuda hijaber. Masjid mang begitu ae hirup teh. PKM apa sih tara ka masjid? Tapi pas maos nu di tangan naon? PKM naon masjidnya? Kanggo naon, Bu? Itu cenah pun anak tara naon bade netepan salatkeun jenazah. PKM sirinya sok ulah teu ngasa anting. Karena keur hirupna tara. Tong pamang, Bu. Sakandeunan cina langsung jadi imam. Matak imam sholat jenazah mah nu ngagoler di hareup, matak sholat jenazah mah teu make ruku dan sujud. Da imam na kitu make ruku jeung sujud, tong lebay orang dieu. Baturan deukeut maot sholatna masbuk jenazah, sholat jenazahna. Kayak tenantosan nu kan dikuburkeun abi pamang ye terakhir sholat make ruku jeung sujud. Naon mang eta sholat jenazah beda ti batur make ruku jeung sujud? Sees cenah imam beda. Sia teh nyaho kitu goblok. Wa aqimus shalah innal ladzina yasluna kitab Allah, baca kitab Allah, wa aqimus shalah. Terus cariti hayang masjid makmur mah kudu bager wifi-an, masjid teh juga masjid saya di wifi-an. Barudak teh ngariung di masjid teh lain tadarus newakan Pokemon. Searching Google, tenang naon tapi minimal ikhtiar kan merangkul bukan memukul. Torok tok ngong adan mah, mang pare mana lama? Tetringna. Salat heula meunang opat jajar, enak terbuka teh. Aslina can bere kopi, can bere Indomie, kristenisasi ge ku Indomie, bere baju-baju anu layak pake, kumpulkeun ngeunah aslina satu bersatu bersaudara, ruku hiji ruku kabeh. Sok aya nu gontok-gontokan na salat. Ya. Ah nu bodo we wayah kieu masih berdebat masalah ikhtilaf, nu hiji diutek-utek, nu hiji henteu. Sama kasus klasik berkelas tapi asiknya. Kayak dijelaskeun mah geus bari ngopi nu kitu mah tad kunaon cenah tad aya nu diutek-utek aya nu henteu eta aya dua riwayat nu kapangih ku ana mah kan ari bari ngopi mah ngeunah nyampekeun eta teh riwayatna ustad nu diutek-utek ra'aitu rasulillah aku melihat rasulullah fi atahiyati yuhariku baha fad'u biha tahrik menggerak-gerakan ceruknya melihat sahabatnya namanya Wail bin Hujair kan ngeunah bari ngobrol mah. Aina tadi utak-utak ru'aitu sami itu aku mendengar Rasulullah pada atahiyatnya la yuharikuha tidak diutak-utak selesai. Cenah itu menang nu ieu menang. Coba ngariungna teu make ilmu. Hiji usap beungeut, hiji utak-utakan. Cek nu sok utak-utakan, mane bid'ah beung ngesolat usap beungeut. Cek nu sok utak-utakan, mane bid'ah beung salat usap beungeut. Aing beralasan, aya dalilna, urang usah beungeut aya apa dalilna? Dieur ningali curug sia goblok. Kosong we masjid teh. Gara-gara beda pendapat. Heh, aya akidah, aya qaidah. Eta mah qaidah teu kudu riweuh. Parebut puntenya. Kegeda anu kitu mah kotak beunangna tuh nya. Nah, cenah utek-utekan mah sa ra'aitu melihat ai hukum kuat nu lihat kuat nu mendengar kuat emang ya udah mendengar pun beritanya geus ai nu ngadenge mah kieu kasusna teh saya dengar RCTI melaporkan korban Cadas Pangeran satu bis masuk ke jurang saya dengar TV One satu bis ngan duaan tadi mah korbanna sabeusna iya mah satu bis ngan duaan itu mendengar penasaran. Terus verifikasi datang atuh ka Sumedang tingali langsung. Pasti bener dua-duana ge TV wajeng RCTI teh sabeutna ngan duaan. Kenek jeung supir nya. Oh masalahnya. Tak wajib nangan ilmu teh karek apa hukum ieu yo. Haram. Haram. Yo kamari di Panyawangan. Ustaz bagaimana hukum rokok? Oh anu ngarokok dihukum cu urang. Nya. Kecuali ganja. Ge mengkapangi song riweuh mang kudaekna ge alhamdulillah proses mengharamkan homer itu tiga taraf ayat itu slowly but sure ka mana atuh kalem we aya sahabat teu salat teu zakat teu puasa teu haji tapi asup surga keren ye keur majeuna butuh penyerangan Islam kanu menyerang Islam ada yang simpati dan menawarkan diri ya Rasulullah saya punya keahlian perang memanah, bergulat, dan lain sebagainya. Terus teknologi. Saya pengen bantu Anda, biar saya bersekutu dengan Islam. Oh tidak. Syaratnya apa kalau saya ingin membantu? Registrasi atau
aslamu summa qatil, Islam dulu baru ikut perang. Aslina ya Rasul, dar syahadu la ilaha illallah. Perang, syahid, teu salat, teu zakat, teu puasa, tapi langsung menang surga. Iya mah, salat henteu. Perang teu ngilu. Zakat jarang. Hayang langsung surga. Dina amanu minkum ala dina utuh iman darajah, menjadi ayat 11. Akan mengangkat harkat, martabat, dan derajat itu kalau ada iman. Kedua, ilmu. Ilmu bagus kalau amal. Amal bagus kalau ikhlas. Ikhlas bagus kalau istighfar. Istighfar bagus kalau istiqomah dalam ikhlas, istighfar, ilmu, iman. Istiqomah, isti'adah, berdoa, bungkus. No, 6 I. Iman, ilmu, ikhlas, istighfar, istiqomah, isti'adah. Tong sombong mang, bisa didiet teh usaha ya teh. Hirup kene teh usaha ya teh. Maka bersyukur atas nikmat umur. Gunakan untuk bertafakur, bertadabur, bertasakur. Haru, biru. Hari baru, batin baru. Bisa jadi ini baru tapi akhir. Karena hidup yang sungguhnya mah setelah kematian. Bayangkan kalau besok kita wafat. Apa yang sudah kita persiapkan? Persoalannya satu. Yang saya dapat dari apa sarahnya Bukhari itu Fathul Bari. Jadi pertanyaan kubur teh menurut Bukhari Muslimah muttafaqun alaih bukan yang sudah berkembang di masyarakat yang tren. Terus diharapkan manro buka wa imamuka wa nabiyuka wa kiblatuka kalau batengnya tuh mah jengis arapa jawabannya bocor lah. Saya koredi masalah bab pertanyaan kubur satu saja pertanyaannya ma ilmuka bihadar rojul, apa pengetahuanmu terhadap seorang lelaki ditingali tafsirna Muhammad Rasulullah. Karena yang menjawab bukan ini. Karena ada satu hari al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati dengan tanda tangan dan pekerjaan tangan. Finishing on hand, hati-hati. Apa finishing on hand? Ya, memfinishing dengan tangan. Nyata jinah jeung indung, indung leungeun. Onani atuh meninggal lamun. Abi mah datara ku leungeun sasad ping-ping we diminyakan alus kreatif. Emang pori-pori dipenda tanggung jawab. Hati-hati eureunan-eureunan mending kawin. Al-yauma nahtimu. Mulut dikunci, bagaimana bisa menjawab itu Muhammad? Sementara mulutnya dikunci Ustaz, leungeun ngomong. Takbir jika Rasul teu. Ruku jika Rasul teu, sujud jika Rasul teu, setelah Rasul diutus. Kaifa nusalli ya Rasulullah, bagaimana kami harus sholat ya Rasulullah. Sallu kama ra'antumun nusalli, kan Nabi nangis. Eueuh, eta hadisna dibaca teu, loba maca hadis, loba maca WA. Eta teh menjadi berat teh. Asli ning, alhamdulillah saya sudah tidak main sosmed. Da ku official. Nyamina teuweuh teuing lah. Nya. Mun bisa kabeh cekna bisa wareh dalam proses, mun proses keur progres tong loba protes, mun hirup hayang sukses tong ngandalkeun kartu askes kudu loba akses. Setuju tidak? Akses ke kubur itu ilmu. Oh, ma ilmu ka abenahi we hirup nyunah. Salat nyunah, wudu nyunah, la salata liman la wudu'a. Tidak ada salat kalau tidak sempurna wudu. La wudu'a liman lam yadkur ismallah. Tidak ada wudu kalau tidak diawali bismillah. Ternyata bismillah penting, betul kata Amr bin As tadi. Setiap urusan tidak diawali bismillah, inna syani'aka huwal abtar, terputus. Capek gawe teu kapake diteke. Kalakuan juga bangke. Sekedeng deui diengke-engke, awas pertanggungjawaban di akhirat. Ya, itu bisa nyingcet tidinya. Kabeh dapat pertanyaan kubur. Maka berlindung di akhir sholat alma ini. A'udzubika min adzabil qabri. Bukan tangan, bukan mulut yang bicara, tapi tangan. Karena sejaman dengan Nabi pun tidak bisa menjamin dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur yang itu. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, sejaman. Kan dikunci. Komo teu iman mah. Tara takbir. Aisyah, hirup. Kan diutus Rasul. Dituturkan teu si ieu. Maka asyhadu alla ilaha illallah Al-Qur'an Muhammad Rasulullah sunnah. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul.
apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya kalau ada masalah, tara nanya ke konsultan, tara nanya ke psikolog, buka wae Quran. Tengah penting, gebrai eta jawabanana. Beli hammer aja, beli mobil aja, beli motor aja ada handbooknya. Masa kita dibiarkan begitu saja? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Rahman Rahim Allah teh nyiptakeun jelema, tah ieu handbookna ya. Oh sok dibawa masalah kana Al-Qur'an mun keur ngaco teh ngaca teh dengan cara ngacu, tuluy ngaci. Iya, hari baru batin baru, obat hati mah lima. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini yang jarang terisi. Lamun awak ku nasi, lamun ku Quran mah, lamun hati mah ku kalam ilahi. Sian otak ku ilmu ngarah pinter, hateku bener hateku iman ngarah bener, awak ku menu nuhal ngarah seger, cager bener pinter. Iya mah, cager tapi teu pinter. Nya jeger. Nya bener tapi teu seger, ager. Nya cager pinter tapi teu bener, burger. Ya, hamburger, ya. Hambur barang beli tuluy burger. Hamburger, ya. Jadi ngaji intina mah. Jadi next setelah hijrah kemarin tuh tahun hijrah katakan. Ketika Nabi hijrah ke Mekah satu lagi dari Mekah ke Madinah, maaf. Yang pertama Nabi bangun apa? Sepakat ya. Bukan mall, bukan rumah sakit, bukan sekolahan. Itu mangke kapikir sorangan lah. Masjid, Pak. Maka gerakan hijrah itu kembali ke masjid. Tong aku anak hijrah kalau enggak kembali ke masjid. Terus apa yang dilakukan ke masjid? Fasabih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba. Pertaubatan. Yahudi takut lihat fenomena malam ini. Ya, kalau Al-Aqsa, Pak, salat 6 menit ewang, leuwih tidinya ditajong di leuwihan deui durasina ditemal. Mun yang maut sahid ka ditu engah aja salat. Urang ge ka ditu hayang ngetes salat di Al-Aqsa nikmat. Dijejek Pak leuwih ti 6 menit. Salat di ningali baturan ngabeldug gigir balik we. Asal lebar gitu. Ngeri. Maka nikmat mana lagi yang akan didustakan? Hari biru, batin baru, isi hati ini dengan ingat kepada ilahi. Karena syarat bahagia satu. Ala bidikirlah tatma'inul qulub. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Eta nu baleunghar baru nuh diri. Ingat ke Allah, selesai. Allah ada masalah. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah dulu, Allah lagi Allah. Dan ingat ya, hari baru, batin baru, bisa enggak mensolehkan diri? Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya 21:105. Allah berjanji, Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Bahwa sudah menjadi ketentuan darinya, bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Mau Ustaz rumus soleh, catat ke quotes. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu sah. Sekali deh. Soleh itu kalau merasa salah, lama merasa soleh itu sah. Salah. Soalnya bulak balik ame tutu. Tulis quotes by Ustaz EE. Ya. Alhamdulillah saya sisakan 10 menit, 15 menit untuk bagaimana buang rindu di antara kita. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Ratu, kamu diam ya. Karena sudah sold out. Ya. Sok, yang belum. Yang tengah sok. Agak keras aja mic-nya enggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mas? Kamari aya si Ratu jeung urang Rancaekek aya wae. Jodokeun geuna. Kamari di Banjaran aya. Sok kumaha? Atuh lain rahasia dibocorkeun mah. Jika kieu sok hayang seuri nya di pangajian aya we nyelip nya. Aya lah apa saya mah. Kumayana balik deui ka baheula. Aya Intel tapi ngaku Intel kan lucu. Abi Intel atuh jadinya ho urang teh.
Ya pertanyaan lucu. Apakah hukumnya berbohong ketika kita beramal lalu ditanyakan tidak mengakui? Ai amarah siama amanu tripkanya hukubatul. Anda melakukannya ketahuan itu, makanya ditanyakan. Ya. Ini terahasia deui jiga gaib, teu gaib deui ai kaciri mah. Sina aing panggih jeung makhluk gaib pret ah. Gaib mah teu kaciri. Mane panggi eta nu bohong nu mana? Urang panggi jeung Roro Kidul lawan aing bae panggi jeung Roro Kaler, teu percayaeun. Nah, mana jika untuk percaya? Wah, dawu Roro Kaler. Mana nyaho di mana eta Roro Kidul? Tak itu. Jadi bukan amar rahasia lagi kalau ketahuan. Amar rahasia itu yang tahu kita aja dengan Allah. Ini yang jarang dan krisis kita miliki. Sehingga masalah kita enggak percepatan jawabannya. Kalau Bilal kan masuk surga gara-gara konsisten dan dawam wudu dan syukur wudunya. Abdurrahman bin Auf dengan berbaginya. Hai orang, kunaon asup surga ya? Justru pertanyaan, kunaon mana asup surga? Buah-buah, malaikat salah ngasupkan. Wah mungkin. Pasti boga amal lewihnya. Right? Paham? Belajar ikhlas. Tapi urusan sedekah mana ketahuan, untuk ketahuan pemberian contoh, ketidaktahuan, belajar ikhlas. Oke? Okay? Nggak ada rugi. Alladzina yung pikuna. Bisharra wa darra isirra wa alaniya. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi urusan sedekah mah. Tah, anu paling berat mah tahajudnya. Kenapa tahajud berat? Karena enggak ada yang nonton. Benar enggak? Kenapa nonton Piala Dunia ringan? Karena banyak yang nong. Saya tahu ya sakitu. Mengaku soleh itu salah, mengaku salah itu soleh. Daun soleh 100% mah. Next, ahwat ada ahwat? Ratu mau nanya ya. Cing Ratu. Satu jangan nanya, harus mulai ditanya. Entah, ayo deket dah. Hau, hakeng. Budak kita mentok yang ada aja dulu. Oke. Okay. Ya kamu. Kamu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Syekh Syukur, Ustaz. Dari mana, Kur? Saya dari Geger Kalong. Oh, di Geger Kalong, Turanca Eke, keren ya acara. Malah ada yang dari Garut, satu bis ya. Pinang kau dengan biskota ya. Yuk. Yang pertama saya bersyukur Ustaz, biasanya saya streaming Ustaz. Streaming ya? Oh ini keren banget, ada acara di Sukabumi, entah Purwakarta atau Subang. Itu ngirim. Jadi ada nonton bareng YouTube di Masjid Agung. Yang saya sesalkan, nah orang tadi onang. Yang nggak sesuai bayar lah pemberian orangnya tuh bisa kali itu. Aja YouTube nah nonton barengnya. Ngerinya orang terbalik ribuh ya. Pira, doakan saya istiqomah ya dan ditutup auratnya bahaya ya bahaya di ujung tanduk ya teh ngagejelig gue entong kono riwe lah ngadenge Ustaz Epi poligami pasti pira ya misalnya kieunya tong diaminkeun misalna misalna Raisa teh goyah rumah tanggana terus manehna teh termotivasi hayang hijrah gitu. Tiba-tiba nya neangan urang ka Bandung tiba-tiba kan jodoh mah teu nyaho nya. Nya aman kene lah viral nu kitu mah. Na aminkeun lah jero hate lah. Sok kumaha Mang Sakur saha Sakur ngaran teh? Teguh. Oh yang lagu Akad ya Payung Teguh. Sok Guh kumaha? Iya. Ini Ustaz pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kebetulan jasa streaming ya. Saya dosen di Allah wa saya mengikuti cerita yang menarik ya Ustaz. Apa? Burung beo di oh, nu mautna kiek-kiek ya. Itu saya sampaikan di perkuliahan tadi. Tuna naon karimaya royaltina we. Terus kumaha mang? Jadi amal jariah. Amin, amin. Kala by the way udah punya istri? Sudah. Alhamdulillah, tenang. Oh. Ini tema yang ingin saya tanyakan. Amin tuh buat yang bersaing. Saya pernah sering berbincang dengan kawan-kawan sama satu profesi dan nasibnya sama. Di UPI ngajar apa? Kebetulan di PGSD tentang PGSD. Oke, okay, terus? Saya sering dengan kawan-kawan yang boleh dikatakan senasib gitu ya. Kita itu boleh dikatakan suami-suami yang nikahnya rasa jomblo. Wow, ada hubungan, kalau di Facebook ada hubungan tanpa status, ada status tanpa hubungan. Mungkin itu yang dimaksud ya? Iya. Jadi ya, menikah tapi rasa jomblo. Ya. Saya boga motor bahwa RX King rasa ninja. Nah, karbuna karbun ninja, tak yuk ngalaman. Terus kumah. Saya sering sharing dengan kawan-kawan, mereka ada yang jauh dengan istrinya, ada yang jauh dengan suaminya. Saya rasa mereka
merasakan haru biru tapi belum kafah mungkin ya. Oh, haru biru yang belum kafah ya, tulis. Karena kesendirian gitu saja, kita saling menasihati dan ternyata salah satu penyebabnya adalah rata-rata itu mertuanya yang belum mengizinkan. Gitu. Ini pembahasan semalam bagaimana terus maju sampai mertua setuju. Lalu yang jadi persoalan adalah saya tanyakan, kita sudah saling menasihati gitu kan. Barangkali kita punya nasihat untuk ya yang nasib seperti itu yang boleh dikatakan jauh dengan istrinya, jauh dengan suaminya, tapi harus tetap istiqomah. Mungkin nasihat-nasihat untuk para mertua yang menyebabkan situasi ini. Asa ngareret ka urang ieu teh. Siap. Ai Robin mah kumaha Batman nya. Kieu eta teh. Ai doa urang teh kan robana atina fid dunya hasanah. Geus tong ka akhirah hasanah, jauh kene. Hasanah fil akhirah mah hiji. Dia diterima amal, diampura dosa. Selesai itu hasanah fil akhirah mentak amal sing nurut ka Rasul. Pang baik-baik nama mah Rasul, termasuk hasanah fi dunia. Rasul itu dunianya hasanah, istrinya saroleha, budaknya saroleh, kama barokatana ala Muhammad. Seperti berkahnya keluarga Muhammad. Belajar ke sana, bagaimana menyikapi konflik di rumah tangga, termasuk serumah tapi jauh. Naon eta nu ngajauhkeunna teh? Biasanya mah persoalan-persoalan yang tidak selesai dengan komunikasi, lalu tidak dibingkai cara-cara yang sebenarnya syariat sudah menyediakan menunya, cuman kita kurang hasanah dan keilmuan. Maka kalau ini terjadi, kembali dibingkai silaturahmi. Kalau sudah dibingkai belum selesai juga, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Karena hasanah fi dunia ini ingat-ingat, saya sering katakan ini kajian-kajian. Hasanah fi dunia mah sakieu punten, hudang sare, sok harudang ai sare. Sok we mah hudang deui mah mengurangi kepadatan penduduk nya. Hudang sare awak sehat, cek mun hudang sare teh ngeunaeun euy awak. Dahareun aya posisi aman, opat heula. Bangun tidur, cek badan sehat. Sehat ge percuma aya makanan eueuh mah lapar, hayo babaturan di dahar nya. Terus posisi aman. Hudang sare awak teu sehat sanajan dahareun aya teu ngeunah. Udang sare awak sehat dahareun eueuh oge teu ngeunah. Udang sare awak sehat dahareun aya posisi teu aman jiga di Rohingya. Bantuan tuh luar biasa ke sana. Tapi posisi teu aman. Lalu pekerjaan tidak jauh dari rumah. Gawe 10 juta sebulan tapi dibatal. Pikol we jeung bae majikan teh. Kan nyeri. Ya teu bisa tumpang sari jiga tanaman dengan putik yang diterbangkan, tetap harus ketemu. Ya, bangun tidur, posisi sehat, bangun tidur, awak sehat, posisi aman, makanan ada, cek Nabi, pekerjaan tidak jauh dari rumah, punya tetangga yang soleh. Ini mah masalahnya internal, jeung nusa imah wae, teu wau, ini banyak. Hanya untuk menjaga perasaan anak, tapi mereka selamanya bersinetron, malah tidurnya sudah tidak sekasur, nuji di sofa, nuji di kamar, ngeringa. Makanya Islam menyediakan mengesengenahin enggak secerai siapapun faktornya. Kalau masih bisa dibangun komunikasi, nikah kita bukan karena mertua, tapi karena Allah, maka out of the zone, keluar tina komunitas orang tua, rezeki mati Allah, lain tina kebijakan mertua, dan itu ujiannya. Maka At-Taubah 24 ada kelompok manusia yang diuji oleh mertua dan orang tua seperti Ibrahim. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Bertauhid weh, bikin mereka Allah. Mun pamajikan tau salaki keras, sugan weh dilembutkan ku Allah. Ah Ustaz nges capek, nyelepaskan. Vertical limit. Apa film vertical limit? Aya anak, dua, minantu, bapak. Sementara kapasitas tambang, nah entah beki dia beki. Ngurangan bebana. Sana jadi korbana. Bapak, ay mitohama mimiti tugas habis. Lepaskan weh. Loba ayeuna rumah tangga budak ayeuna nu dikendalikeun ku mitohana sudah bukan urusan. Budak teh biayaanan urusan didikeun arahkeunan kawinkeunan. Geus kawin apeun tong sok mawa masalah ka kolot termasuk kolot tong sok mere masalah ka budak. Setuju tidak? Dan ini harus jadi tema baru. Untuk mau dibereskeun ah ka muka urang UPI ah. Medeonang deui. Jadi untuk titik sakinah mawadah warohmah itu jalannya satu, ikuti sunnah. Disusun sangkan ngeunah. Da ngeunah rumah tangga Rasul mah nyebut baiti jannati teh ya. Lain aya pokari sweat, aya dahareun, eueuh ketang dahareunna mah.
aing nyontokeun teh kudu objektif. Nabi mah menceritakan, menyatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dibaca sejarahna di pernyataan Nabi, di depannya ada apa coba? Satu seloki air zam-zam, satu butir kurma kering. Wani menyatakan baiti jannati. Urang ulin ke Australia, tiap imah tulisana home sweet home. Mobilna Hummer, Alphard, Indomart. Ya. Tapi resah. Tapi Nabi berani menyatakan dengan tulus dari nurani, baiti jannati, rumahku surgaku. Hanya ada satu sloki jam-jam, satu kurma, bari aisahna teh tersenyum. Karena dibangun atas dasar padpar bidat tidin taribat yadak, unsur agama, bukan unsur kecantikan, materi, keturunan. Tauhidnya dibangun enggak? Ini ada parenting khusus, pendidikan pranikah, nunggis kawin. Nah ini mungkin akibat tidak ada parenting dulu untuk ke arah sana. Bahasa kita memasturoh ya. Ada masturoh, ada pembahasan dulu, mental, persiapan. Karena nikah itu ibadah, sholat wae, wudhu heula, banyak kawin langsung gapruh. Kalau nikah itu, kalau sebatas nikah, binatang pun menikah. Ya, berkembang biak, tapi berkembang baik tidak. Pengen cepat sembuh, solusinya cepat sembah. Balik ke deka Allah, ya Allah lembutkan hati siapapun yang menjadikan rumah kami konflik batin seperti hari ini. Hasbunallah wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man. So, mudah-mudahan jadi guru yang tulus ya. Satu lagi, akhwat ini belum terdengar suaranya. Mana? Silakan teh. Tong ngajelem jika di gateway, aluh. Ke kasus al-amanah. Sok. Siapa nama dari mana? Ratu. Ratu mah enggak dilarang. Sudah terlalu viral ya. Halo? Dengan. Yap, enggak kedengeran. Teriak aja tuh, sok. Sok, saya buka aja jilbabnya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua kalau misalkan adiknya mau nikah duluan? Ini yang dilangkahinya kakaknya perempuan. Oh, adiknya yang lebih mau nikah duluan gitu. Ngarung hal mungkin ya. Terus yang jadi masalah adalah iya mitos misteri nu atos-atos. Terus terus yang jadi masalah apa? Bagaimana menjelaskan ke orang tua? Teteh jangan curhat gitu deh. Saya merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Udah nikah masalah aja tuh. Ya, dengan apa adanya. Jangan ada apanya. Apanya ada. Terus gimana teteh mau menjelaskan ke mama, ke ayah? Gimana? Mamanya, ayahnya ada di sini enggak? Makanya minta alamat rumahnya. Ya. Kita nyatakan nanti. Ya. Teh. Ke orang tua mah entong naon ngaranna teh entong keras harus pakai etika kan dina ayatna oge wala takullahuma uf cicing wiki cicing lah cicing dan naon teh kudu diseleksi Robin mah kumaha Batman cicing cicing orang bereskeun heula. Iya kasih mama mah. Saya pernah dapat fenomena itu budaya ngarungha ya. Si istri saya ini kakaknya belum nikah. Untung awewe jadi terudet ayo awewe mah. Iya nu lalak lancek na lalaki minta ninja 2,5 lieur teu. Sok cenah aa nikah. Tapi iya kan karunya kalelengkahan. Biasanya adik ini kan budaya.
dibeungbeuratan ku ini enggak ada dalam syariah Islam. Nikah mah panggampangna ibadah, yasir wala tu asir 5 menit beres aslina. Nu jadi eueuh mah budaya. Teteh jelasin dengan ketauhidan. Mah, teteh mah ikhlas, da karena mungkin semua akan indah pada waktunya. Kalau teteh sekarang belum indah berarti belum waktunya. Alhamdulillah ketemu Ustaz Evi. Ya. Jadi setidaknya kal ai Ustaz keur ngomong teh langsung dipotong doraka. Setidaknya teteh dapat pencerahan masalah keikhlasan. Jadi teteh mah ikhlas-ikhlas aja mah. Biarkan mama penasaran Ustaz Evi teh siapa. Ya, nanti saya yang jelaskan ke mamanya. Bu, nanti saya jelaskannya gini, Bu. Kan menikah mah ibadah. Kata Nabi ada beberapa hal yang harus segerakan. Satu, waktu sholat cepat kerjakan. Bising keburu maut, hutang buru-buru bayar. Bising teu disolatkeun, tuluy maksiat cepat tobat. Lalu kalau ada orang meninggal cepat kuburkan. Terakhir, kalau ada orang sudah ada calonnya cepat nikahkan. Ini bahaya. Kalau mobil tabrakan kentobna ka jero. Mun jelema tabrakan kentobna ka luar. Cepat nikahkan. Ini masalahnya, kata si mama si teteh tadi teh. Ini masalahnya Ustaz, dia kan kakaknya, ini adaknya yang mudir. Ibu meni riwe, ninja hator ibu, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Terus Ustaz boga solusi, guys, nikahkan masal weh. Masalahnya eta, Ustaz, masal teh, saha calon si teteh na. Ibu tong sok neangan jurik nu teka dulu. Paling jawaban saya. Ya maksudnya si Wiki di dia. Si Wiki nu nganter saya karena ritual harita gitu. Teteh, dekati Allahnya. Mudah-mudahan teteh lebih cepat. Kapan nikah adiknya? Nikah adiknya kapan? Desember sekarang bulan apa? September. 3 bulan lagi masih ada kuat untuk diskusi dengan Allah. Rental saja nama saya. Karena kau adalah segala kemungkinan yang selalu aku sugan wehkeun ya. Ikhtiar terus teh, berikhtiar hanya doa yang merubah takdir. Never give up. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Biar cara Allah itu lebih bijaksana. Teteh nikah, mudah-mudahan lebih dulu nikahnya, amin. Dan adiknya pun menikah. Kalau memang mitos dilawan akan menyakiti hati, mending minta solusi ke Allah. Bagaimana orang tua tidak tersentuh dengan sikap kita yang seperti benar tapi salah dari cara menyampaikan kebenaran. Yang khawatir tidak lahir doa. Loba kalau nu nyeri hate ku anak nu bener tapi salah nyampaikan bebeneranana. Paham ya? Ya, teteh jaga wudu terus tikung di sepertiga malam siapa yang teteh mau ya, jangan saya lah singkat. Itu saja. Allahumma yassir wala tu'sir. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul latam milisani yafqahu qawli. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Setelah usahanya maksimal serahkan ke Allah karena Allah yang menggenggam semuanya, Allah yang memberikan solusi terhadap apapun masalahnya. Kullu da'in dawaun, apapun penyakit ada obatnya. Satu lagi. Siap. Tongnut. Cewek Ahwati, Ahwati. Ahwati sok ararunik pertanyaan sok teh. Siapa nama dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukaresik. Oh ini ya, masjid belakang ya. Oke. Okay. Ibu-ibunya. Oh, atuh ya mah jadi curhat. Oh, alhamdulillah atuh ya langsung ketemu ibunya tuh ngadoa amanya di masjid Batong Heureuy. Silakan, Bu. Maniak gym. Yang mana nih? Oh, yang laki yang mau nikah itu. Oh, beda cerita. Nah, GL. Oh ya, maniak game, guys, maniak game. Oke. Okay. Lalu Kiai ai ngaji capek teuing teh jadi sok salah tafsir. Terus apa, Bu? Yang bisa saya bantu apa? Ya. Siap. Keluar dari zona maniak game-nya ya. Oke. Okay. Bu, saya dulu maniak game.
Cuman gamenya enggak maniak saya. Ya, jadi bertepuk sebelah tangan. Maghrib tuh di warnet, tapi kaputing, kadang lupa sholat, lupa apa-apa. Itu fenomena yang sedang ibu rasakan dari anaknya sekarang ya. Bu, ingat ya. Ibu yakin Allah enggak tidur? Dan ibu yakin kalau Allah enggak pernah ingkar janji? Hanya doa orang tua yang tidak ada hijab bagi anak-anaknya. Ibu, saya cikal bu, licik nakal. Tapi dengan terus-terusnya orang tua saya khususnya berdoa buat saya, jadilah seperti hari ini, apa yang Anda lihat. Oke, ibu sing sabar ya, itu teh buah-buah si AA teh jalan ibu asup surga. Nah, kurajina ibu ngadoa ningali kayaan si AA. Si AA teh tersadar teh. Maka kalau lagi tidur, cium tarangna, hembuskan doa terbaik. Robbi habli minas solihin. Sugante aya kaitan yang seteteh nu tadi. Ayah, jadi ibunya teteh yang tadi dengan ibunya si AA ini, ibu-ibu, ayah. Ya sudahlah, sudah malam gak baik, kalau ngaji terlalu malam walaupun asik dan hepan, gak baik. Nanti ngaji ha, tapi sholat subuh keberangan, ayah mencarikan anak. Ya. Yuk ngadoa ah, biar semua dapat hidayah dengan hari baru, batin baru. Mintalah kepada Allah hidayah untuk hati yang baru. Allahumma. Ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami yang hadir di sini, binuri dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinika, atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sarif qulubana, tetapkan hati kami ala ta'atika. Allahumma, ya Allah, inni, aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbi la yahsha, dari hati yang tidak pernah husu, wa min nafsil la tasba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min du'ain, dan dari doa la yustajabalaha, yang tidak diijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman sedikit. Besok kita pada Isya di masjid apa Ki? Ki. Baitur Rahman Batu Nunggal, masjidnya Kang Edwin Sanjaya ya. Biasa pada maghrib. Pada maghrib ya? Oh pada Isya. Pada Isya. Yuk ngumpul lagi di sana itikaf seperti ini. Dan ikuti. Tidak harus ngundang saya lah. Udah ikuti kajian-kajian sudah muncul tanggalnya itu. Oh, sudah tutup tanggal ya. Itu saja aku lu kali ada astagfirullahalakum walakum minkum, semoga segala urusan kita dilancarkan. Amin. Jaga wudu sebelum sholat karena bisa jadi ini tidur terakhir kita. Wallahu a'lam.